Pasca menikah, berat badan Chelsea Olivia sempat naik hingga 9 kg. Hal ini merepotkan Chelsea, sehingga harus menjalani diet dan olahraga rutin untuk menurunkan berat badannya. Sempat naik 9 kilo dalam 2 bulanan nih. 2-3 bulan lah, setelah merit. 2,5 bulanan lah naik sempat 9 kilo, terus kaget banget kan, kayak hah 9 kilo. Abis itu yaudah diet, terus mulai sempat olahraga juga. Sekarang udah belum balik normal sih. Karena kan soalnya kita jalan-jalan terus kan, terus makan terus jadinya gitu. Jadi memang makan terus jadinya memang gemuk gitu. Terus kita ngerasa udah free, udah semua apa kayak gak ada lagi harus diet-diet. Karena kan sebelum merit kan diet melulu kan, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Setelah merit bebas, sebebas-bebasnya, langsung drastis turunnya, naiknya gitu. Gitu sih, tapi ya ini lagi dalam proses pendayatan karena kan sekarang lagi syuting. Nunggu syuting, apa yang dilakukan pasangan kasmaran Putri Titian dan Junior Lim?